Viral momen haru guru beri hadiah sepatu baru untuk muridnya yang lusuh, banjir pujian. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen seorang guru di Jayapura memberikan sepatu untuk muridnya. Tak hanya mendidik, guru tersebut juga kerap memperhatikan kondisi muridnya. Dalam video yang diunggah pemilik akun Harisma Mitania'a, ia memperlihatkan kondisi salah satu muridnya yang memprihatinkan karena datang ke sekolah menggunakan sepatu yang sudah rusak. Melihat kondisi tersebut, Tania merasa iba. Ia rupanya sudah menyiapkan hadiah untuk murid kesayangannya itu, sepasang sepatu baru. Tania tampaknya telah lama memperhatikan sepatu yang dipakai muridnya yang bernama Juliana itu. Melihat kondisi tersebut, Tania memutuskan untuk memberikan sepatu baru. Namun, Tania tidak langsung memberikan sepatu itu begitu saja. Ia meminta Juliana untuk lebih rajin datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran jika ingin menerima hadiahnya. Permintaan tersebut langsung disetujui oleh Juliana. Pemilik akun bernama Tania ini pun memberikan sebuah sepatu baru untuk muridnya itu. Sepatu berwarna hitam tersebut kemudian langsung dipakai Juliana. Perasaan senang dan haru menyelimuti keduanya. Dalam keterangan, Tania juga memberikan pesan menyentuh sekaligus ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantunya selama ini. Aksinya pun viral dan menuai banyak pujian dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang tersentuh dengan momen guru yang memberikan perhatian lebih kepada muridnya itu. Setelah menelusuri TikTok pribadinya, diketahui jika sang guru bernama Harisma Mitania ini merupakan seorang pengajar di salah satu sekolah dasar, SD, di Jayapura, Papua. Ia merupakan lulusan di Universitas Musamus dengan jurusan ilmu pendidikan yang kini resmi ditempatkan mengajar di sekolah dasar di Papua. Selain aktif mengajar, Tania juga aktif membagikan konten edukasi di kanal TikTok pribadinya. Tak jarang konten tersebut menjadi viral di media sosial. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.